program itu, ya dia tidak akan melihat perbedaan dari ketiga algoritma itu apabila teman-teman mengaplikasikan ke dalam source code. Jadi kalau dari sisi user itu kan dia akan melihat bahwa apakah nilai yang disortir itu sudah benar, dalam artian sudah sesuai yang diharapkan, apakah urut dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Kemudian apakah proses pengurutannya tadi itu sudah konsisten gitu. Jadi nanti pada saat mengecek program yang sudah kalian buat untuk yang sorting itu bisa dicek, kalau misalkan input datanya sedikit gitu ya, tampaknya udah oke gitu, misalkan cuma n-nya 3 gitu, jumlah angka yang mau diurutkan 3, terus sudah terurut gitu ya. Tetapi bisa dicoba juga untuk yang jumlah n yang dimasukkan itu banyak gitu, 10 atau lebih dari itu. Jadi coba dicek apakah hasil pengurutannya tadi konsisten, dalam artian siapa tahu ketika ketika di run atau dieksekusi ada bagian-bagian yang ternyata belum tereksekusi dengan akurat gitu. Kalau untuk praktisnya kan teman-teman biasanya buat ngecek dia benar atau enggak kan biar cepet gitu ya. Ngeceknya itu pakai angka yang tadi yang aku bilang cuma sedikit, 2 angka, 3 angka, 4 angka gitu. Nah, nanti bisa dicoba lagi kalau angkanya itu banyak. Kemudian untuk responsi pada pagi hari ini di teori, teman-teman diminta untuk membuat source code lengkap dari sorting. Kalau di slide itu kan baru satu bagian aja gitu, dalam artian hanya proses pengurutannya gitu, baik dengan bubble sort, selection maupun insertion. Nah, yang diminta adalah teman-teman bisa membuat satu program utuh menggunakan salah satu algoritma tadi. Nanti bisa dikembangkan dalam satu source code itu, teman-teman meletakkan ketiga algoritma tadi gitu. Nanti si user bisa milih misalkan mau disort pakai algoritma apa. Walaupun sekali lagi bahwa dari sisi user itu tuh tidak akan melihat efek dari algoritma yang berbeda-beda tadi ya, sekali lagi ya, karena ini akan lebih ke cara, kemudian ada beberapa algoritma yang lebih efisien dibanding yang lain, yang itu akan baru terlihat ketika data atau volume yang mau disorting itu ukurannya besar. Itu catatannya. Kemudian untuk yang praktikum besok itu sama seperti ini, tetapi teman-teman akan menambahkan satu sorting, proses pengurutan itu ke dalam aplikasi menu itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin kan udah sampai di searching, nah sekarang mau ditambahkan sorting, itu aja. Makanya untuk yang di responsi pada pagi hari ini, teman-teman bisa membuat salah satu, tapi sudah secara lengkap. Kemudian untuk responsi ini juga misalkan tadi terkendala biar cepat gitu ya, bisa juga untuk data yang masih statis gitu, dalam artian angkanya itu bukan inputan dari user juga nggak apa-apa, jadi masih berupa array yang sudah dideklarasikan pada source code-nya, jadi hard code. Jadi kalau yang mau mengadakan perubahan angkanya harus lewat source code gitu maksudnya ya. Jadi nggak minta inputan dari user, itu juga nggak apa-apa. Kalau yang tadi juga sebentar, mungkin kalau yang kalian pakai yang di, aku share screen ya. Kalau yang kalian pakai yang di slide itu kan, ini aku coba pakai yang di bubble sort yang di slide itu. Ini ya, bubble sort yang di slide. Udah di copy aja gitu, terus ditambahkan, karena di sini kan dia ada tukar. Nah, ini kan maksudnya ada subprogram gitu ya, memanggil subprogram untuk menukar gitu. Nah, ini dibuatkan satu prosedur untuk menukar tadi, menukar antara dua nilai, menukar lokasinya gitu ya. Kemudian di sini tambah satu prosedur lagi untuk tampil, menampilkan yang sudah diurutkan gitu.
Nah, cuman di sini harusnya kalau yang di main utama, di main utama, di main program, input datanya itu aku letakkan seperti ini. Jadi kalau mau dibuat subprogram kan ini bisa juga. Jadi pas di main programnya itu hanya dipanggil apa subprogram untuk menginput data. Jadi kalau ini kebetulan tadi belum aku buat sebagai subprogram, jadi masih banyak gitu kayak gini. Terus prosedurnya atau jalannya program ya simple aja, jadi tinggal meminta inputan dari user, terus menampilkan data yang sebelum diurutkan, terus memanggil tadi ya prosedur untuk menampilkan tadi, terus dilakukan sorting, kita panggil prosedur untuk menyortir, mensorting, mengurutkan, kemudian setelah diurutkan baru ditampilkan lagi hasil pengurutannya. Lamanya. Sambil nunggu ngeran. Eits. Tunggu, tunggu, tunggu. Ngeran lagi aja. Mungkin ada teman-teman yang mau share hasil apa yang responsi hari ini? Izin share screen, Bu. Ya, aku ini masih lost connection. Aduh. Bu, izin share screen, Bu. Ya. Sauna mau share screen? Iya, Bu. Ya, silakan. Silakan sana. Ya, Bu. Nah, dari awal. Nah, di sini saya pakai deklarasi di type untuk masukin datanya nanti, terus par A, ini B, sama ini untuk di awal nanti. Nah, ini saya untuk input sama source-nya itu semuanya udah dimasukin ke dalam prosedur. Nah, yang ini yang pertama itu untuk input, jadi nanti masukkan banyak data yang diurutkan, itu masukkan N-nya, lalu untuk 1 sampai N itu nanti ini untuk input datanya, jadi masukkan data ke I, atau return A, I, gitu. Terus yang di bawahnya ini, untuk yang bubble sort, ini dari, oh, kalau yang ini dari depan, Bu, kayaknya saya ini yang makainya. Jadi, kalau misalnya nanti, pertama kan I-nya 1, lalu kan J-nya 2 sampai N. Berarti kalau misalnya J-nya 2, nanti dia data pertama sama data kedua kan dibandingin. Nanti kalau lebih besar, dia ditukar. Lalu begitu terus. Nanti hasilnya juga di write-nya, perintah write-nya ada dalam bubble sort-nya. Berarti itu langsung ditukar ya setelah dibandingkan, jadi akan langsung ditukar gitu ya kalau misalkan ada yang lebih besar. Iya, Bu. Nanti jadi ngurutinnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semuanya kan kayak gitu. Terus yang ini yang untuk selection sort ini kan nyari yang minimum, kalau misalnya nanti ada yang minimum nanti nilainya ditukar sama posisi si minimum itu, nanti ditukar. Ini juga sama nanti ya, koreknya juga ada di dalam prosedur. Yang ini yang insert juga begitu, Bu. Insert itu dibandingin dulu, kalau misalnya dia lebih besar nanti dari key-nya kan dari data yang pertama, data I yang pertama
Berarti di sini dari yang kedua, kalau misalnya nanti lebih besar, berarti nanti data ke JPPT-nya ditukar sama, dimasukin sama data JI ya, ditukar di posisinya, dimasukin. Terus di write hasilnya. Ini main programnya ini, Bu. Udah. Coba diran ya, Bu. Yang di main program berarti oh, jadi sudah di berarti semuanya itu akan dipanggil ya? Iya, Bu. Semuanya dipanggil supaya bisa ngebandingin udah bener atau belum. Oke. Silahkan diran sana. Ini misalnya 5. Untuk yang bagus 8, 11, 17, 26, 56. Ini juga sama, ini juga sama. Data dengan bubble sort. Terus selection. Semuanya dari kecil ke besar semuanya tadi ya, sudah ya. Iya, Bu. Oke. Oke, good. Terima kasih, Sauna. Iya. Jadi yang Sauna buat itu sudah diletakkan semuanya ke dalam subprogram gitu ya, untuk yang baik yang bubble sort, kemudian yang selection maupun insertion, kemudian ditampilkan semuanya. Dan seperti yang tadi aku bilang bahwa kalau dari tampilan ya sama, sortingannya sama dan harus sama walaupun dengan algoritma apapun itu kan untuk pengurutannya ya harusnya sama supaya akurat gitu ya. Jadi malah akan aneh kalau misalkan nanti hasil pengurutannya ada yang berbeda gitu di antara ketiga algoritma yang digunakan. Mungkin ada yang mau share lagi? Ada? Tapi nggak ada yang kesulitan membuatnya kan? Karena basicnya apa sih? Ya itu gitu. Paling nanti kalau buat ujian tuh apa sih soal legend itu tuh dia kan ada pengurutan gitu kan. Terus tadi pengurutan itu kalau kalian perhatikan di dalam prosesnya kan ada kayak penukaran proses penukaran kan di setiap proses perbandingan. Jadi kalau yang di apa tahapan pengurutan itu kan nilainya akan dibandingkan dulu. Kemudian kalau ada nilai atau kondisinya terpenuhi maka akan dilakukan pertukaran gitu. Terus nanti dia akan melanjutkan untuk ngecek lagi dan seterusnya. Nah, perubahan angka yang dibandingkan kemudian angka yang ditukarkan, nah itu biasanya yang teman-teman diminta untuk menuliskan gitu. Dan tapi itu nggak susah-susah banget karena kan ada di source code-nya kan, jadi tinggal kalau gampangnya kalau yang di source code itu dieksekusi kan teman-teman nggak ngelihat prosesnya tadi karena berjalan sangat cepat. Nah tetapi kalau untuk ujian biasanya ketika diminta untuk menjelaskan ya digambarkan gitu dalam tahapan, misalkan tahapan I sama dengan 1 itu angkanya yang akan bergerak, yang tukarkan yang mana aja, terus ketika I yang berikutnya atau I sama dengan 2 yang ditukarkan yang mana aja, yang bergerak, yang dituk apa berubah urutannya seperti apa gitu. Itu soal kesukaan bapak-bapak, bapak-bapak dosen maksudnya. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjutkan disiapkan yang akan diupload sebagai responsi pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok di praktikum. Kemudian udah aku upload sih untuk modulnya ya. Nanti bisa di besok bisa dicek di Google Classroom. Kemudian kalau habis ini masih ada pertanyaan bisa di oh minumnya seger banget itu nggak bagi-bagi. Mana tempatnya hijau ya kan, semoga isinya nggak hijau gitu ya, pagi-pagi makan yang hijau, minum yang hijau-hijau itu kayaknya apa air pandan. Wah.
Wangi sih, wangi pandan, tapi serem gak sih? Ngomong wangi pandan, jadi pernah aku di deket lift gitu, terus tiba-tiba wangi pandan gitu dong, terus aku tuh langsung berpikir, ini itu tuh bukan apa-apa, itu pasti ada apa yang bawa makanan atau masa kan nggak mungkin itu kan di kantor ya, jadi terus mikirnya itu pasti ada yang membuka, ada orang yang habis buang sampah atau apa gitu ya, jadi ada bau pandan, tapi asli serem. Oke, jadi lepas cerita pandan tadi, semoga tadi bukan minum air pandan ya, tapi cendol. Makanan, kalau kita udah ngomong makanan tuh berarti lapar gitu ya. Semoga kalian udah sarapan. Kalian udah sarapan? Kalau kuliah sesi satu gini? Belum sarapan? Puasa, Bu. Puasa apa? Hari Rabu. Ya, puasa hari Rabu. Tapi kalau bisa sarapan dulu gitu ya. Walaupun kalau di... Ada yang modelnya itu kan nggak sarapan gitu ya. Tapi aku punya kayak ritual khusus gitu. Jadi bukan ritual sih, tapi kayak cuman kebiasaan. Gitu. Kita bikin biar lebay itu. Terus pilihnya ritual. Jadi kayak kalau mau... apa? Kalau mau ada event yang pakai bahasa Inggris, itu... apa juga yang apa menu barat gitu, jadi yang makan makannya spaghetti atau makaroni roti gitu, jadi biar lancar. Itu kalau nguap tolong ditutup ya. Oke, ceritaku pagi ini memang agak membosankan, terima kasih. Itu tolong nguap itu ditutup, itu tuh nggak sopan banget, mau ada dosen atau ke temen ya. Jadi kalau tapi aku bisa gini. Itu tadi kan dia tadi siapa yang nguap? Malu lupa lagi. Oh ya Rizky. Itu coba di depannya coba di depan crush-nya gitu ya. Enggak bakalan dia berani nguap ya kan? Crush-nya lagi sibuk cerita gitu. Enggak bakal, aku jamin enggak bakal Rizky nguap. Soalnya kalau dia nguap terus crush-nya kan akan emang ceritaku membosankan ya. Fan fiction, sorry. Oke, ini cuman kebetulan pas satu layar denganku ya, makanya jadi kelihatan gitu. Kalau yang di layar kedua ya aman-aman aja, mau nguap-nguap atau kalau mau nguap di itu dimatiin dulu videonya atau belajar nguap lewat hidung. You can laugh about it. Tapi aku sekarang udah terlatih itu. Jadi karena itu kan udah bingung banget ya kalau di forum-forum apa itu tuh pokoknya terlarang banget untuk nguap gitu. Karena di depan kolega, di depan temen, depan profesor, apalagi. Nah itu tuh nggak sopan banget. Jadi kayak apa daripada harus ngumpet apa terus akhirnya nguap lewat hidung gitu. Nanti kalau caranya gimana ya itu konsentrasi terus nguapnya tuh lewat hidung, lama-lama akan terlatih dan berguna. Jadi kayaknya apa konsentrasi padahal udah 10 kali nguap gitu dan orang itu pasti belum sarapan. Jadi kalau kalian apa sarapan itu kan paling enggak buat nanti gini ini kan masih di rumah ya. Aku asumsinya kalian kan masih online berarti masih di rumah, dan kalau kalian di rumah pun enggak sarapan apalagi nanti di kos gitu ya pas kuliah offline gitu yang pagi-pagi udah rebutan ngantri kamar mandi terus udah harus buru-buru ke kampus gitu-gitu. Nah makin amburadul gitu. Dan kalau misalkan sarapan itu kan nggak mesti yang sarapan heboh nasi tumpeng atau kambing guling kan enggak ya, yang simple tadi. Makanya biasain sarapan yang simple kayak sarapan minum susu sama roti gitu. Jadi nggak mesti harus nasi. Nanti bisa berkorelasi positif dengan kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau aku memulai kebiasaan itu ritual tadi, terus pas acara pas ngomongnya pakai bahasa Inggris itu lebih lancar. Itu bagian dari myth. Oke ya, itu saja mungkin
Silahkan bagi yang sarapan habis ini sarapan dulu sebelum masuk ke sesi berikutnya. Jadi nanti nggak lapar atau ngantuk gitu ya. Atau bisa minum-minum yang menyegarkan gitu ya. Minum yang menyegarkan tadi air pandan. Bukan. Apa yang menyehatkan lah. Gitu. Jangan pula yang soda-soda kan. Yang seger kayaknya yang bersoda-soda. Nggak juga. Yang menyegarkan aja. Karena kan minum itu juga kalian mungkin sering terlewat gitu ya, duduk terus di depan laptop, terus kuliah online sampai lupa minum, dan itu bahaya banget. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih.